Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, atas segala kemurahan yang Allah limpahkan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa duduk bersimpuh di tempat ini, seraya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di awal hari ini kita bisa mengisi dengan amal-amal yang terbaik yang kemudian bisa mewarnai hidup kita dalam 24 jam ke depan, dan juga bisa memberikan nutrisi kepada ruhiyah kita yang pada akhirnya kita bisa mengisi hari-hari kita di hari ini dengan amal kebaikan, yang itu semua menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada nabi kita, kedua hasanah kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, seperti biasa di pekan kesekian di tiap bulannya kita menyampaikan tentang Sirah Nabawiyah, dan insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan tentang satu peristiwa yang penting, ya, peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang disebabkan karena banyak hal yang terjadi, ya, di peristiwa ini, sehingga kita pun secara keseluruhan sudah sangat mengenal, ya, peristiwa ini, dan juga sudah begitu akrab, ya, dengan peristiwanya, dan kita juga sudah tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi mudah-mudahan secara umum kita kupas bisa menambah keyakinan kita dan bisa menambah perbendaharaan ilmu kita. Peristiwa yang dimaksud adalah Perang Uhud, ya. Nah, Perang Uhud ini sesuai dengan namanya memang terjadi di satu wilayah, satu tempat, ya, di mana di sana ada Gunung Uhud, ya. Dan itu jaraknya kurang lebih 5 km, ya, dari Madinah. Nah, sekalian, Perang Uhud ini terjadi itu adalah sebuah bentuk dari akumulasi dendam kesumat, ya, yang ada dan sengaja dikobarkan oleh orang-orang kafir Quraisy seiring dengan kekalahan telak mereka di Perang Badar, dan itu cukup melukai rasa, melukai hati mereka, yang pada akhirnya sejak beberapa hari setelah Badar mereka itu kemudian menggalang kekuatan penuh untuk bisa membalas, ya, kekalahan mereka, ya, disebabkan karena tentu ini adalah kekalahan yang sangat merugikan bagi mereka, ya, kekalahan yang sangat memalukan bagi mereka, dan kekalahan yang membuat mentalitas mereka menjadi down, ya, menjadi turun. Akhirnya beberapa pemuka kaum Quraisy, ya, melakukan pergerakan, ya, lobi-lobi politik, ya, operasi politik, mengajak mereka yang masih memiliki rasa dendam yang kuat untuk kemudian mengumpulkan semua potensi yang ada, termasuk di dalamnya adalah mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan kekayaan yang mereka miliki, yang pada akhirnya disiapkan untuk menghadapi Nabi dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Akhirnya dari pergerakan itu sekalian terkumpul satu dana yang cukup besar, ya, mungkin kalau sekarang miliaran, yang dengannya mereka mampu menyusun kekuatan dengan jumlah yang lebih besar dibanding Badar.
kekuatan mereka saat itu secara personal itu kurang lebih di 3.000 orang, dengan 700 diantaranya itu lengkap dengan pakaian besi, ya. Jadi saat itu kalau pakaian besi itu menjadi sebuah indikator dari kemakmuran, ya, kekayaan dan juga kesiapan mereka dalam berperang. Ya. Aku juga pasukan kudanya banyak, ya. Logistik yang dipersiapkan juga sangat optimal. Malah untuk perang ini mereka mempersiapkan 10 sampai 15 wanita khusus, ya, yang dipersiapkan oleh pasukan sekedar untuk membentengi akhir, ya, dari lapisan akhir pasukan Quraisy, ya, dan berharap dengan keberadaannya mereka malu untuk mundur, ya. Nah, itu disiapkan seperti itu. Nah, sampai kemudian aktivitas mereka sudah mencapai finish, ya, dan itu kurang lebih terjadi di bulan Syawal, ya, 3 tahun setelah Nabi hijrah. Persiapannya cukup panjang, ya, kurang lebih 1 tahun mereka mempersiapkan, dan Nabi mendapatkan informasi dari Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu memang masih ada di Mekah. Beliaulah yang kemudian menginformasikan semua aktivitas dan persiapan yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk kemudian menyerang Nabi di Madinah. Akhirnya dikirimlah kurir dari orang Abbas ini kepada Nabi, ya. Nabi kemudian mempelajarinya dan Nabi tidak secara langsung merespon, ya. Tentunya di analisa kemudian dicermati, ya, yang pada akhirnya Nabi mengumpulkan semua sahabat, ya. Nabi sampaikan bahwa ada kekuatan besar yang akan datang kepada kita, kepada Madinah, kekuatan yang membawa dendam yang membara, ya. Kekuatan penuh, ya, pasukan dengan segala kelengkapannya yang tentunya mereka memiliki visi yang sama, ya, tujuan yang sama, itu untuk menghancurkan Nabi dan kaum muslimin. Nah, akhirnya Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat, ya, dan seperti biasa Nabi meminta pendapat dari para sahabat, ini akan seperti apa kita, ya, lebih kepada apakah kita akan bertahan di Madinah atau kemudian kita menghadang pasukan itu. Nah, terjadilah seperti biasa, ya, pendapat-pendapat yang dikemukakan, walaupun dalam banyak hal ada dua kubu, ya. Pertama adalah yang mereka mendukung dan berharap Nabi tidak keluar, Nabi tetap berada di Madinah, ya. Nabi bertahan di Madinah dengan segala alasan-alasannya. Nah, sementara ada dari satu pihak lagi yang dulunya tidak ikut Badar, perang Badar, berharap Nabi kemudian keluar, ya, menghadang pasukan dengan alasan bahwa supaya kita tidak digolongkan atau tidak dicap mereka adalah orang-orang yang takut, ya, atau yang khawatir dengan penyerangannya. Akhirnya Nabi mendengarkan itu semua. Nabi tidak memutuskan saat itu di forum itu, ya, tapi Nabi kemudian beranjak masuk ke rumahnya. Selang beberapa waktu Nabi keluar sudah dengan perlengkapan baju besinya dan siap dengan perang, dan itu mengisyaratkan bahwa Nabi akan menghadang pasukan kafir Quraisy di luar Madinah, ya. Nah, tapi Bapak sekalian, inilah bentuk dari bentuk dari perasaan yang tinggilah kepada Nabi kita, sehingga sahabat-sahabat yang tadinya meminta Nabi untuk keluar itu merasa bersalah, gitu, ya. Nah, sampai diutus satu orang sahabat untuk menyampaikan kepada Nabi bahwasannya kami tidak memaksa Nabi, ya, kami tidak memaksa Anda untuk keluar. Kalau memang Anda mau bertahan di Madinah, kami mah insya Allah ikut-ikut aja, gitu, ya. Jadi ada perasaan, duh, siga nu maksa, gitu, ya. Ya, tapi kemudian Nabi mengatakan pantang bagi seorang Nabi kalau sudah memakai baju besi, mempersiapkan perlengkapan untuk kemudian mundur disebabkan banyak alasan dan yang lainnya, ya.
Akhirnya ucapan itulah yang menetapkan bahwa Nabi dengan pasukannya itu akan menghadang kaum kafir Quraisy di luar Madinah. Akhirnya pasukan dipersiapkan dan berkumpul atau terkumpul kurang lebih 1000 orang ya, seluruh pasukan, tentunya dengan kekuatan yang saat itu masih jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan kafir Quraisy ya. Di sini disebutkan hanya 20 saja di antara mereka yang memakai baju besi ya. Kendaraan pun tidak terlalu banyak ya, kuda tidak terlalu banyak apalagi menggunakan unta. Nah, berjalanlah mereka ya sampai kemudian menjelang Uhud ada pasukan desersi. Nah, ini yang kemudian dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ya, seorang munafikun, gembongnya orang munafik yang kemudian mempengaruhi pasukan kaum muslimin untuk tidak meneruskan perjalanannya ke tempat lokasi perang, yaitu di Uhud ya. Ya, dengan segala bentuk provokasi yang dia buat, akhirnya mundurlah 300 orang ya. 300 orang mundur ya, yang kemudian ini menjadi polemik tersendiri ya di pasukan itu. Mereka kemudian berbincang, apa yang harus kami lakukan ya, apakah kami berperang dengan mereka disebabkan mereka berpisah dengan pasukan, atau mundur dari pasukan, atau membiarkannya ya. Akhirnya juga ada usulan-usulan ya kepada Nabi, ya Nabi ini bagaimana ya, karena pasukan kita menjadi berkurang, apakah memungkinkan kita mengajak orang-orang Yahudi yang sudah bergabung dengan kita, bersekutu dengan kita untuk ikut berperang dengan kita di medan perang nanti. Nabi mengatakan bahwa tidak mungkin orang musyrik, orang kafir diajak bersama kita berperang menghadapi orang musyrik ya. Akhirnya close lah dari situ ya. Nabi tidak mengabaikan mundurnya 300 orang, walaupun tentu secara psikologi perang saat itu pastinya berpengaruh ya. 30% dari pasukan yang ada kemudian mundur. Akhirnya sekalian ketika tiba di tempat ya di sekitaran Gunung Uhud ya, maka Nabi kemudian menetapkan strategi perangnya ya, yang sudah kita ketahui di mana Nabi menempatkan pasukan-pasukan di satu bukit ya, namanya bukit atau gunung Ain Ain, atau kalau sekarang terkenal dengan Jabal apa tuh Pak? Saya lupa lagi. Jabal Romat ya, itu ada satu bukit ya, kalau kita pernah ke sana di belakangnya memang ada Gunung Uhud ya. Gunung Uhud itu 180 di atas permukaan laut ya. Nah, di sebagian selatannya itu ada bukit ya, Jabal Romat itu atau Jabal Ain Ain yang dulu dikenal. Nah, disitulah Nabi menempatkan kurang lebih 100 pasukan pemanah ya. Itu disiapkan di sana dengan satu pesan penting kepada mereka untuk tidak bubar, untuk tidak turun, untuk tidak terpengaruh atas apa yang terjadi di peperangan saat itu ya. Nabi sudah wanti-wanti ya, menang atau kalah, pasukan kita unggul atau terpukul mundur, kalian tetap ada di lokasi. Itu pesan Nabi. Dan tentunya pesan ini tidak serta-merta Nabi sampaikan, karena sesungguhnya Nabi kita adalah orang yang memang dengan statusnya sebagai Nabi sudah diberikan informasi oleh Allah kaitan dengan perangan yang akan dihadapi ya. Jadi Nabi sudah tahu apa yang akan terjadi, sehingga Nabi mewanti-wanti kepada pasukan pemanah untuk tidak bergeming sedetik pun ketika menghadapi situasi yang ada. Akhirnya kemudian peperangan dimulai ya, biasa dengan duel-duel di antara para jago yang ada di kedua pasukan ya. Dan perang kemudian terjadi, dan saat itu pasukan kaum muslimin sudah ada dalam kemenangan ya. Nah, jadi dengan strategi yang dilakukan oleh Nabi, kemenangan itu menjadi lebih cepat
ya, karena berarti strategi ini cukup jitu ya, sehingga kaum kafir Quraisy itu mengalami kekalahan yang cukup telak, yang pada akhirnya mereka satu persatu itu mundur teratur ya, karena serbuan dari kaum muslimin ditambah dengan pasukan pemanah yang ada di atas ya, yang lebih leluasa mereka untuk mencari sasaran. Hanya saja ini yang kemudian menjadi sebab kaum muslimin kemudian mendapati gempuran balik begitu ya. Jadi ketika kaum kafir Quraisy mundur lari terbirit-birit, kemudian dikejar oleh kaum muslimin, kaum muslimin kemudian pulang dengan membawa harta rampasan ya. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa kuda, ada yang bawa yang lainnya. Nah, itulah yang kemudian menggoda. Menggoda pasukan pemanah yang pada akhirnya mereka lupa dengan pesan Nabi ya. Abdullah bin Jubair saat itu yang menjadi pimpinan, dia kekeh petekeh tetap di tempatnya dan menyampaikan instruksi untuk tidak melanggar apa yang diperintahkan Nabi ya. Tapi memang sudah seperti itu ya, harta rampasan lebih menggoda bagi kaum muslimin di pasukan pemanah, yang pada mereka turun ya, turun mengambil sebagian dari apa yang ada. Dan itu kemudian diketahui oleh Khalid bin Walid. Saat itu beliau masih menjadi pasukan kafir Quraisy. Beliau mendapati ada kelemahan ya, yang terjadi saat ini. Ada ruang kosong yang bisa digunakan untuk memukul mundur kaum muslimin. Hanya dia membawa sisa pasukannya kemudian mengitari bukit itu ya. Jadi kalau pasukan kaum muslimin ada di sini, mereka sudah ada di sini, mereka melihat kelemahan yang terjadi, mereka memutar balik ya, mengitari bukit, sama kemudian datang tepat di belakang kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan ya. Tentunya ini sangat mengagetkan mereka, tidak terduga, pada akhirnya mereka berhadapan dengan satu situasi di mana mereka tidak siap untuk berperang ya, apalagi pasukan panah ya, yang tentunya akan sangat sulit ya berhadapan dengan situasi saat itu. Pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang kemudian gugur ya. Dan yang paling menjadi hal krusial di situ adalah karena juga mereka mendatangi tempat di mana Nabi kita berada ya, sampai kemudian dari segala arah bertubi-tubi Nabi kita diserang, yang menyebabkan beliau terluka ya. Rahang pipinya terluka disebabkan benturan benda keras ya. Dan kalau tidak ada tubuh-tubuh yang kemudian mereka korbankan untuk menghadang Nabi, bisa jadi saat itu Nabi akan terluka lebih parah ya. Ini yang luar biasa dari para sahabat itu, mereka menjadikan dirinya tameng ya, menjadikan dirinya sebagai penghadang. Sampai ada satu sahabat yang di dalam di badannya itu ada sampai 70 tusukan, sampai ada sekian banyak anak panah yang menancap di tubuh mereka, dan mereka lakukan itu hanya untuk melindungi kekasihnya, untuk melindungi orang tercintanya ya. Dan yang paling lebih parah itu adalah desas-desus yang terjadi ya, ketika tersebar informasi bahwa Nabi meninggal ya, dalam peperangan itu. Dan ini tentunya semakin membuat mental kaum muslimin menjadi lebih down, lebih turun ya. Mereka berpikir untuk apa kalau tidak ada Nabi di samping kita ya. Akhirnya itulah yang kemudian membuat pasukan yang tadinya solid menjadi tercerai-berai, yang tadinya kuat menjadi melemah ya. Walaupun tentunya di saat-saat genting, di saat-saat seperti itu, masih ada para sahabat-sahabat sekitarnya yang kemudian mengobarkan semangat itu, yang mereka yakin dengan keyakin-yakinnya bahwa Nabi masih hidup ya, dan Nabi masih ada di samping mereka. Dan kalaupun tidak ada, sesungguhnya pasti akan ada yang terbaik yang Allah berikan ya. Itulah kemudian dikobarkan kembali oleh beberapa sahabat, apalagi mereka juga sudah mengerti bahwa Nabi masih hidup ya, masih bertahan ya di posisinya, masih berhadapan dengan gempuran musuh, yang pada akhirnya pasukan yang tercerai-berai kembali merapatkan barisannya,
kembali menghadapi orang-orang kafir Quraisy dengan kekuatan yang ada. Akhirnya mampu memukul mereka mundur, ya, sampai satu tempat yang menurut mereka aman, ya. Nah, sampai setelah itu barulah mereka bisa beristirahat di satu titik, ya, sebelum ke Madinah untuk kemudian beristirahat, merecovery, ya. Tapi apa yang kemudian dilakukan Nabi saat itu, Nabi justru memerintahkan sebagian pasukan yang ada untuk kembali mendatangi kaum musyrikin, ya. Akhirnya dipersiapkan, ya, tanpa istirahat, tanpa mereka mengobati luka-lukanya, Nabi instruksikan untuk mempersiapkan pasukan kemudian pergi ke titik terakhir mereka bertemu kafir Quraisy untuk kemudian melakukan perlawanan, ya. Jadi berangkatlah beberapa pasukan yang sudah tidak lagi berpikir tentang harta rampasan, ya. Mereka sudah kembali solid dengan satu tujuan untuk dakwah, ya, untuk memerangi kafir Quraisy. Akhirnya mereka tiba di satu tempat, mereka membuat, karena sudah malam, ya, mereka membuat semacam api unggun yang besar, ya, dan itu kemudian dilihat oleh beberapa orang kafir Quraisy dan asumsi mereka pasukan Nabi sedang siap-siap untuk menyerang mereka kembali, ya. Akhirnya rasa takut itu kemudian diturunkan oleh Allah kepada mereka sampai akhirnya mereka memutuskan kembali ke Mekah, gitu, ya. Ya, cukuplah katanya, kita sudah berperang, hanya mereka kembali ke Mekah. Pun juga demikian dengan Nabi kita, dengan kaum muslimin yang tersisa kembali ke Madinah, ya. Nah, tentunya sekalian, di satu sisi ini menjadi cemoohan, cibiran, ya, terutama dari kaum munafik, ya. Nah, mereka seolah-olah membenarkan pendapat mereka, ya. Tuh kan, kata saya juga kalau seperti itu, ya. Coba kalau enggak pergi perang, kalian akan selamat. Kebun-kebun kalian bisa dipanen, anak istri kalian aman dan yang lainnya. Itu seperti itu, ya. Itu sekalian beberapa hal yang barangkali bisa digambarkan dari perang Uhud, ya, dan tentunya memang tidak akan menggambarkan secara utuh apa yang kemudian terjadi di perang Uhud. Nah, seperti biasa, dari kisah tersebut, dari sejarah Nabi tersebut, ya, ada beberapa hal yang barangkali kita ambil sebagai sebuah pelajaran, ya. Tidak banyak, insyaallah ada 10, tapi mungkin 3 saja disampaikan. Yang pertama kaitan dengan seperti biasa, ya, Nabi ketika akan mengambil keputusan, mengambil satu ketetapan, itu bermusyawarah, ya, dengan para sahabat. Dan ketika perang Uhud juga Nabi melakukan itu, hanya saja ada perbedaan di sini, ya, kaitannya dengan tatkala musyawarah sudah dilakukan, kemudian Nabi mengambil keputusan, maka keputusan itu tidak dibatalkan dengan alasan apapun, ya. Nabi sudah memutuskan keluar, Nabi sudah menggunakan pakaian perang, ada permintaan permintaan maaf, permohonan maaf dari sahabat karena merasa seperti mendikte Nabi, tapi Nabi menegaskan, ya, dengan kalimat yang tadi disampaikan. Artinya dalam konteks ini, ya, ketika satu suro, ketika satu musyawarah sudah menetapkan satu keputusan, maka dia bisa diganti dengan suro kembali, ya. Artinya tidak bisa satu keputusan yang diambil ketika musyawarah kemudian karena ada kepentingan ini dan itu menjadi berubah tanpa melakukan suro, tanpa melakukan musyawarah kembali, ya. Nah, tapi juga di satu sisi kisah ini atau episode ini mengajarkan kepada kita kaitan dengan berpegang teguh kepada keyakinan, berpegang teguh kepada prinsip, ya. Kalau kita sudah menetapkan satu keputusan, apalagi dilakukan secara berjamaah, dilakukan secara musyawarah, maka itu sudah sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang harus dilaksanakan, apapun itu, ya. Dan itu tantangan yang akan kita lalui, ya, saat ini. Sebentar lagi mungkin, ya, pengurus DKM akan berhadapan dengan situasi itu, di mana Omikron sudah mulai datang kepada kita, ya. Nah, itu apakah musyawarah kita bisa menghasilkan satu keputusan yang bisa
mengakomodir semua kepentingan, ya, atau kita berhadapan dengan situasi-situasi lain. Nah, tapi prinsipnya kalau sudah bermusyawarah, kalau sudah menetapkan satu keputusan berdasarkan hasil syura, dan itu kemudian ditetapkan, maka menjadi wajib baginya untuk melaksanakannya tanpa alasan apapun, ya, hatta kita memiliki pendapat lain atas keputusan itu, maka kita harus melaksanakannya. Dan itu menunjukkan satu satu karakter, ya, karakter yang ada dalam diri kita yang bisa menjadikan indikasi kita kaitan dengan kualitas keimanan dan kemusliman kita. Kemudian yang kedua, kaitan dengan apa bentuk asli, ya, dari orang-orang munafik, ya. Jadi bagaimana mereka memprovokasi Nabi sejak awal. Jadi yang kubu yang kemudian meminta Nabi bertahan di Madinah itu adalah kubunya orang-orang munafik, ya. Abdullah Ubaylah yang kemudian menyampaikan itu, dan ternyata alasannya bukan hanya disebabkan karena Nabi harus aman di Madinah supaya keluarga dan yang lainnya juga aman, lebih kepada mereka tidak mau berperang, ya. Mereka tidak mau beresiko, mereka tidak mau kehilangan banyak hal. Itu sebetulnya yang menjadi alasan, ya. Tapi kemudian mereka bagaimana caranya mempengaruhi yang lain supaya mau bertahan di Madinah. Nah, tapi yang lebih penting dari itu semua sekalian, dengan peristiwa ini, dengan kejadian ini, pasukan kaum muslimin itu terbebas dari dua unsur, ya. Satu unsur munafik, dua unsur musyrikin, ya. Nabi menegaskan kedua hal itu supaya apapun yang kemudian kita lakukan, apapun yang kemudian kita akan kerjakan, akan kita hadapi, maka unsur-unsur itu tidak boleh ada dan mencampuri semua urusan, ya. Nah, sehingga pasukan yang datang ke Uhud 700 itu semuanya adalah dengan segala kemurnian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibiarkanlah orang-orang munafik, ya, yang desersi kembali ke Madinah, dan Nabi menolak usulan untuk mengajak orang-orang Yahudi, ya. Nah, ini tentunya menjadi satu pelajaran penting kaitan dengan kita saat ini, di mana tidak boleh bagi kaum muslimin kemudian mengajak orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik untuk bersama dengan mereka dalam peperangan, ya. Nah, karena itu tentunya ada alasan-alasan yang secara fakta dan data barangkali akan menimbulkan kerugian, ya, bagi kaum muslimin. Tapi yang lebih penting adalah tidak ada warna lain, ya, yang mencampuri semua urusan saat itu kecuali satu warna saja, yaitu tauhid, satu warna saja itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali, ya, sekalian kaitan dengan ditolaknya usulan untuk mengajak orang-orang Yahudi dan membiarkan orang munafik. Tapi juga kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya karakter orang munafik dalam banyak hal. Dan yang terakhir ini kaitan dengan ada dua anak, ya, yang saat itu mengajukan untuk ikut serta, saya lupa tadi menyampaikan di awal, yaitu Samurah bin Jundab dan Rafi bin Khudaj. Ini dua anak ini yang baru berusia 15 tahun itu mengajukan ikut serta dengan Nabi di perang Uhud, ya. Saat itu Nabi menolaknya disebabkan karena usianya. Tapi setelah mendapatkan informasi bahwa dua anak ini memiliki kemampuan yang setara dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Anak yang pandai memanah dan juga ada yang pandai menombak, ya. Nah, pada akhirnya mereka diakomodir, diajak serta untuk ikut di perang Uhud. Nah, saat ini peristiwa ini atau setiap episode ini menjadi dilematis, ya, kaitan dengan tuduhan, ya, bahwa Nabi itu mengeksploitasi anak-anak kecil untuk ikut berperang, ya. Nah, tapi sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa satu, di situ ada potensi, ada kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk perang saat itu, ya. Jadi tidak hanya saja mereka ikut-ikutan, ya, dengan usianya yang masih kecil, tapi punya kemampuan. Yang kedua adalah bahwa
Saat itu yang dibangun dan yang terbangun ya pemahaman dari semua kaum muslimin kaitan dengan jihad fisabilillah. Keinginan untuk mendapatkan mati syahid. Itu yang kemudian menjadi hal yang tumbuh tidak hanya di kalangan tua, kalangan dewasa, tapi sudah tumbuh di kalangan pemuda dan remaja. Dengan situasi kondisi yang ada mempengaruhi karakter mereka bahwa mati syahid itu adalah tujuan mereka. Dan mereka berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki, berlatih, mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk mendapatkan gelar syahid, untuk kemudian berperang dengan Nabi dan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu tarbiyah ilahiyah yang berhasil Nabi lakukan terhadap generasi muda sehingga mereka sudah mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan gelar mati syahid. Jadi tidak ada unsur-unsur lain kecuali disebabkan karena hal itu ya. Dan itu barangkali yang menjadi inspirasi bagi kita ya, bagi generasi muda di antara kita, bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali ya, bahwa kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah itu tatkala sudah ada di depan mata maka ambillah. Tatkala hidayah taufik itu sudah ada dan bersemayam di dalam diri mereka kaum muda, maka optimalkan ya, lakukan yang terbaik sehingga Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita ya. Dan saat ini alhamdulillah ya, ini hikmah kenapa Allah dalam tanda kutip ya membiarkan Al-Aqsa sekarang seperti ini, membiarkan Palestina sekarang seperti ini. Allah ingin memperlihatkan kepada kita masih ada satu kaum, sekelompok masyarakat, orang-orang muslim dengan kekuatan keimanannya yang masih memperlihatkan seperti yang pernah Nabi lakukan ya. Jadi anak-anak di Al-Aqsa sekarang itu usia-usia belia, usia-usia muda itu sudah memiliki kemampuan perang yang sangat luar biasa ya. Dan di samping itu yang lebih penting bahwa mereka memiliki semangat jihad, memiliki semangat untuk ikut dalam peperangan dan semangat untuk mendapatkan surga disebabkan karena gelar mereka mati syahid ya. Nah, ini yang luar biasa yang tentunya harus tetap dijaga, dilestarikan walaupun di kita ya bisa dalam konteks yang lain ya. Konteks di mana mereka disiapkan menjadi generasi yang siap dengan zamannya, yang siap dengan segala sesuatu yang akan terjadi ya, dinamika yang ada, perubahan-perubahan keadaan yang ada, tapi prinsipnya masih tetap tumbuh ada dalam dirinya ya, kaitan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak sekalian yang bisa disampaikan, insyaallah sisa dari hikmah akan kita sampaikan nanti di dua pekan yang akan datang. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qulu hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.